Okay guys, untuk video kita hari ni saya nak kongsi dengan korang aplikasi yang terbaru. Dekat dalam aplikasi ni korang kena main susun-susun gambar ataupun susun puzzle untuk korang dapatkan Touch & Go. So nak tahu cara dia macam mana, tonton video ni sampai habis, okay? Kalau korang berminat nak cuba aplikasi ni, tolong tonton video ni sampai habis supaya korang mudah untuk faham. Tapi kalau korang dah cuba buat tak menjadi, boleh komen dekat bawah video ni ataupun chat saya dekat WhatsApp. So jom kita lanjut video hari ni, let's go. Okay guys, assalamualaikum dan juga selamat petang kepada korang semua geng. Semoga sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki korang, okay? Jadi untuk hari ni punya video, saya nak berkongsi satu aplikasi terbaru. Korang boleh dapatkan reload Touch & Go dengan dolar PayPal dekat dalam aplikasi ni. Tapi sebelum tu guys, mana korang yang baru jumpa video saya ni, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Join dekat dalam grup WhatsApp sebab semalam saya baru tebus reload Touch & Go RM100. Duit tu nanti kita akan bagi dekat dalam grup WhatsApp untuk money pocket bulan depan, okay? So nak dapatkan duit percuma, join dekat dalam grup WhatsApp sekarang guys. Jadi geng, untuk hari ni punya video, nama aplikasi ni Puzzle Story. Korang kena susun-susun gambar kalau korang nak dapatkan coin, nak tukarkan nanti dengan Touch & Go. So dia bagi chapter lah, ada chapter 1, 2, 3, 4, banyak lah chapter dia kan. Korang kena susun-susun gambar je, cantum-cantumkan macam main puzzle tu kan. So nanti bila korang lengkapkan satu chapter, korang akan dapatkan coin. Tapi sebelum tu saya nak ajar dulu cara nak register dia, okay? So first, korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam Play Store. Korang boleh tekan link dekat bawah video ni nanti. Lepas korang dah download, korang buka dulu aplikasi. Tapi nanti korang kena buat dulu dia punya task tau. Dekat bahagian tepi ni nanti ada task. Untuk korang buka tempat withdraw tu, korang kena login account. Lepas tu kena main spin 6 kali ke 8 kali macam tu guys. Barulah tempat withdraw ni dia akan buka. Selagi korang tak buat benda tu, dia tak akan terbuka tempat untuk korang nak withdraw duit. So pastikan korang register, lepas tu main spin 6 ke 8 kali macam tu untuk korang buka withdraw, okay? Jadi guys, macam saya cakap tadi, first korang boleh main game dekat dalam apps ni, susun-susun puzzle nak dapatkan coin. Lepas tu dekat bahagian bawah ni kita ada lucky draw. Ini yang saya cakap tadi, korang kena main lucky draw sebanyak 6 kali setiap hari. Lepas tu sebelah dia ni, okay, untuk lucky draw ni korang boleh dapatkan coin dengan diamond tau. Nanti saya ajarkan cara guna diamond tu. Lepas tu dekat bahagian bawah sekali ni pun ada juga guys. Sebelah lucky tadi, lucky spin tu ada shop. So dekat dalam shop ni, kalau mana korang yang nak upgrade ataupun korang nak dapatkan, orang cakap macam nyawa lah. Sebab nanti kan, kita tunjuk contoh lah. Kalau korang main susun puzzle tu, kejap kita ambil dulu chapter 2 hantu. Okey geng, jadi kalau korang tengok dekat bahagian atas ni, jadi dia macam keluar, clue petunjuk macam tu. So macam ni kan, dia ada bagi gambar. Nanti dekat bahagian bawah ni ada kepingan-kepingan gambar yang korang kena cantumkan untuk lengkapkan satu frame ni. Macam tu je, korang slide-slide lah tengok gambar ni tang belah mana kan. Nak tengok ingat gambar ni, cantum-cantumkan apa semua tu. Nanti dah siap semua sekali, dah lengkap, dah habis puzzle bawah ni, korang dah susun semua, baru korang akan dapatkan coin. Katalah macam korang tak tahu kan macam mana nak letak benda ni, korang dah tak ada idea dah, tak tahu kat mana benda tu, tekan dekat clue bahagian atas ni. Nanti dia tunjuk lah. Tu nampak dia tunjuk. So korang ikut je. Sangat-sangat mudah. Kalau clue ni dah habis, korang boleh beli guna diamond tadi. So geng, itu cara yang ke berapa? Tiga kan. Pertama main game, kedua lucky spin, lepas tu shop untuk beli clue, yang ketiga. Yang keempat, korang boleh buat task. Ada sebelah shop tu ada task. Untuk task dekat dalam aplikasi ni, korang kena main game tu lah setiap hari kan. Ada daily task, ada yang sebelah dia pun sama juga. Kalau korang buka setiap kali korang naik chapter, korang akan dapatkan coin sebelah dia untuk daily task setiap hari yang korang main lah. And dekat bahagian bawah ni, untuk check in ni rasanya daily reward sama juga. Korang boleh check in setiap hari untuk dapatkan coin. Sampai hari yang ketujuh, korang dapat berapa? 30 coin. Sekejap kita skip. Okay geng, jadi kalau korang nak invite kawan pula, boleh tekan dekat bahagian withdraw. Lepas tu korang tekan dekat bahagian invite friend. Okay, kalau nak invite kawan, kena share korang punya code ni, code invitation dengan link korang. Share dekat kawan-kawan macam biasa korang nak invite orang. Nanti dapat 30% commission dengan 2000 coin. 30% commission ni biasa bila kawan kita main dekat dalam aplikasi ni, kita pun dapat sekali coin. Kalau kita tak main pun tapi kita ramai invite orang, kita pun akan dapatkan coin guys. Jadi kalau korang nak invite, nak senang cara referral kan, boleh join dekat dalam grup WhatsApp saya ataupun boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya ajarkan dekat korang cara nak invite orang dengan mudah. Boleh kata mudah lah kalau korang rajin kan. So untuk withdraw pula, okay, dekat bahagian withdraw ni, duit yang korang boleh tukarkan
kepada Tashen Go, ada PayPal, ada Dana, Payeer, GCash dengan TRX. So guys, untuk Tashen Go paling rendah sekali korang boleh tebus RM1 dan yang paling tinggi besar RM8. Untuk RM1 nak kena ada 3,600. Untuk RM18 korang nak kena kumpul 50,000 coin. Nah, cara nak tebus dia, masukkan nombor phone Tashen Go korang dekat bahagian atas ni. Lepas tu pilih berapa jumlah duit yang korang nak tebus, nak withdraw. Kemudian tekan je dekat bahagian withdraw now. Lepas tu tunggu dalam tempoh 7 hari, okey. So 7 hari tu tak campur Sabtu dengan Ahad tau. Sebab Sabtu Ahad Tashen Go tak ada buat payment. Jadi kalau korang tebus hari Sabtu Ahad, hari Senin baru diorang start proses. So saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ni. Kalau tak faham boleh komen dekat bawah video ni, okey. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.